Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana mengalir air mata seorang ibu Fatimah sedih dugaan menimpa Samsul Yusuf. Ibu kepada pengarah terkenal Samsul Yusuf iaitu Datin Fatimah Ismail meluahkan rasa sedih atas dugaan menimpa anak lelakinya itu. Bagi Fatimah, sukar untuknya melihat Samsul melalui fasa hidupnya seorang diri termasuk kes penceraian dengan Ira Kaza pada Kamis. Sejujurnya mengalir air mata melihat anakku mengharungi takdir hidup seorang diri, katanya. Fatimah menulis perkara tersebut di Instagram story miliknya pada Kamis lepas Samsul sah bercerai talak satu dengan Ira Kaza. Tambah Fatimah, dalam apa jua keadaan dia sebagai ibu sentiasa mendoakan yang terbaik buat anaknya, namun doa sentiasa mengiringi hidupmu agar dipermudahkan segala urusan, luahnya lagi. Kisah hubungan Samsul dan kedua ibu bapanya sebelum ini menjadi tumpuan apabila dia dikatakan sudah lama tidak pulang ke pangkuan keluarga. Bagaimanapun tidak pernah mendedahkan punca ke mulut antara mereka. Samsul ketika ditemui di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Selangor mengulas tentang isu hubungan dia bersama ibu bapanya. Ini kerana, kata Samsul, dia mahu menyelesaikan konflik di antara mereka secara pribadi dan tidak membabitkan orang luar. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.